Iya mah, ini Angga udah mau sampai rumah. Iya. Iya, nanti kalau udah sampai Angga kabarin lagi ya mah. Assalamualaikum. Dasar pengalaman pikun, tapi ada untungnya juga sih buat gue bisa masuk. Capek banget. Udah mau jam 12. Itu kok tetap belum pulang ya? Duh. Terus tentang gua pesanannya gimana? Itu harus dibayar. Ah, dasar orang tua suka pikun. Belanja kurang banyak apa? Kamu selalu aku yang disuruh belanja. Kan ada Kak Ayu, ada Kak Irfan. Tapi tetap aja aku lagi. Kamu siang-siang belum kayak gini lari. Lihat olahraga tuh pagi-pagi. Siang-siang gini kalau kamu lari, kulitmu makin hitam. Rumah angker. Kenapa sih? Rumah angker yang di sana. Rumah angker. Kenapa? Mie. Kebakaran. Ya syukur deh kalau kebakaran dia enggak bikin panel lagi. Apa sih? Enggak, bukan. Itu kenapa? Tadi gue ada bola jatuh. Terus kayaknya beneran deh rumah angker itu tuh hantunya pengen nakutin gue. Iya kali ya. Lagian siapa suruh jadi penakut? Ih, lagian siapa suruh gini mana ada hantu sih? Kamu enggak percaya? Ayo kita ke sana. Lu lihat ke sana. Yuk, ayo. Nih, ogah, ngapain ke sana? Ih, Mia gua kira lu berani. Hei, orang perempuan sini aja berani, apalagi gua. Itu siapa sih bersih? Ribut-ribut di depan rumah orang. Udah gak apa-apa kali. Ya ampun Mio, kok gak percaya? Ayo kita kesana. Udah gak usah, udah di sana tuh udah gak ada apa-apa. Hei, kalian ngapain sih? Gosip depan rumah orang? Ganggu orang tidur tau gak? Kok lo ada di depan rumahnya Pak Tato sih? Pak Tato nya kemana sih? Jangan-jangan lo maling ya? Ngaku lo. Mana ada maling sketsa gue. Kenalin, gue ini keponakannya Pak Tarto. Oh, jadi kamu keponakannya Pak Tarto? Om kamu tuh punya tagihan yang belum dibayar. Dia tuh pesen kue, terus dia tuh belum dibayar. Tapi pasti dia lupa sih kayaknya, tapi dia pasti nutupin duitnya yang lalu kan. Mana duitnya? Ya enggak, gue gak ada urusan sama kayak gituan. Kalau misalkan kalian mau gosip disini, mending jauh-jauh lah. Ih, ini tuh bukan gosip tau, ini tuh fakta. Kalau rumah angker itu tuh bener-bener angker. Apa? Beneran angker? Beneran kok, kamu kalau udah kesana pasti ketakutan. Di sana tuh udah lama kosong dan udah angker. Gue gak percaya. Kalau misalkan kalian benar, anterin gue kesana jam 5 sore. Oke. Nanti kita buktiin. Ya Mi, lo ikut gue ya. Gak bisa, Net. Gue sore tuh harus bantuin ibu kue. Ayolah Mi, please. Masa gue harus berdua sama cowok ini? Ntar kalau dia ninggalin gue, terus gue ditinggalin gimana? Oke, gue ikut. Oke, jam 5 gue tunggu di sini. Kalau jam 5 gue belum keluar, panggil nama gue 3 kali. Gak malu. Nama gue Angga. Lo Mimi sama Ninit kan? Ya bukan, gue Anita, dia Mia. Terserah lah, pokoknya itu. Gue tunggu jam 5 di sini, oke? Ya udah.
Ntar lo ikut gue. Rumah yang gue potret kemarin emang gak aneh sih. Udah yuk lihat kan, pulang yuk. Gak bisa, kita udah sampai sini, harus kita masuk. Pintunya dikunci. Ya udah enggak, mungkin emang kita nggak seharusnya masuk. Udah Yumi, kita pulang aja. Gak bisa Nit, kita nggak bisa ninggalin Angga sendiri di sini. Kalau ada apa-apa sama dia, apa yang kita bilang ke Pak Tarto? Ih, Mi. Gak, mau kemana Gak? Sehat deh, pulang yuk. Gak bisa Nit, kita harus temenin Angga. Gak! Lo bukan hantu. Itu siapa, Gak? Lo siapa? Lo suka nakut-nakutin orang di sini. Terus ngapain coba dia ada tempat kayak gini? Kita jangan berpikir hal-hal gaib tau. Mungkin dia bisu, Nit. Tuh kan, gue bilang apa, nanti itu gak ada. Udah lah, mending kita cabut. Mau waktu gue aja, udah mau maghrib. Yaudah, kalau gitu, maaf ya, kamu sudah mau punya malam kamu di sini. Yeah.
ya Boy. Ini Bos. Ini Bos. Saatnya kita. Dia gimana, Boy? Ah, ini aja. Salut. Dan si Bos sudah selesai. Nih, buat si Bos bukti kalau kita udah jalanin tugas kita. Oh, bagus. Ntar malam kita foya-foya, oke? Oke, mantap. Wah, kamu bisa pijit gitu? Enggak, Nid. Sebaiknya kita pulang yuk. Tapi, Mi. Tuh kan, gue bilang juga apa. Di sini gak ada hantunya. Kalian aja yang panas sendiri. Cuma anak SMA kok di dalam. Ya tapi kan orangnya misterius banget. Kamu merhatiin gak sih? Ya kan, Mi? Iya. Kayaknya kita gak usah kesini lagi deh. Mau, siapa tau bisa jadi tetangga yang baik. Gak bisa. Pokoknya kita gak boleh kesini lagi. Gak boleh. Iya deh. Enggak, tunggu.